Baru-baru ni memo daripada AGC untuk Kejian Muhammad Dato' Sri Zahiridi dengan kes Dato' Sri Najib. Itulah baru ni. Apa komen? Ya, kita agak terkejut kerana daripada memo dalaman yang tersebar luas dan tular dan juga di orang kata disensasikan oleh blogger terkenal Raja Petra Kamaluddin yang mana mengatakan Presiden kita Dato' Sri Zahid Hamidi sepatutnya tidak boleh dikenakan sebarang charge kerana kesnya agak longgar dan lemah daripada segi pendakwaan. Tetapi apabila kita tengok pendakwaan telah dilakukan ini secara terang menunjukkan pendakwaan itu adalah pendakwaan terpilih bersifat politik yang ingin mengenakan kepada Yang Amat Berhormat Presiden kita, dan ini juga memberi orang kata satu gambaran tekanan politik yang diberikan kepada Presiden. Dan saya rasa di luar sana, especially haters kepada Yang Amat Berhormat Presiden, supaya melihat balik kenapa dan apa sebab tujuan dikenakan tindakan mahkamah kepada terhadap Presiden kita. Dan sedia maklum kita tahu kerana kedegilan dan juga ketidakmahuan Presiden kita membubarkan UMNO untuk bergabung dengan Bersatu yang dituntut oleh Tun Dr. Mahathir. So inilah sebenarnya perlu kita lihat. Kadang-kadang kita rasa benda tu adalah satu benda yang di luar pengetahuan kita yang kita tak tahu. Tapi apabila bukti-bukti jelas yang telah menggambarkan ada mainan politik dalam segi pendakwaan, saya rasa rakyat perlu melihat kembali yang Dato' Sri Zahid Hamidi adalah mangsa politik dalam pendakwaan inilah. Dan sepatutnya beliau tidak perlu dikenakan sebarang dakwaan di mahkamah dan sepatutnya bebas. Tapi itulah kerajaan sebelum ni di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir mengenakan. Dan saya juga merasakan tindakan kepada Dato' Sri Najib juga adalah sama, iaitu pendakwaan terpilih yang mana tidak sepatutnya didakwa di mahkamah, dan Allah telah menunjukkan kebenaran terhadap kedua-dua pemimpin UMNO ini, Dato' Sri Najib dan Dato' Sri Zahid Hamidi. Dan insyaAllah dengan perkembangan terbaru ini, rakyat boleh membuka mata apa sebenarnya yang terjadi sebelum ini di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir.